Guys, kita lanjut lagi mancing ikan arwana kecil. Cuma nggak tahu ikannya tukuk, kalau bilangnya orang Dayak ikan ini ikan tukuk. Oke guys, kita strike walaupun kecil guys. Kali ini strike lagi guys, biarpun kecil. Oke. Guys, ini dia, kita tunggu teman kita tadi strike gabus ya guys. Nah, dari tadi saya berharap strike gabus juga, cuma dapatnya ikan tukuk. Biar orang Banjar ikan tukuk. Kita tunggu guys, kayaknya kita strike. Sudah tarik guys. Wow, kenapa ini guys? Wow, ternyata akhirnya gua strike juga guys. Ikan apa ini guys? Oh, ini ikan mihau. Ya, ini bukan gabus guys. Ternyata ini ikan mihau. Dan gue ternyata akhirnya strike guys. Cihuy, akhirnya gue strike ikan mihau. Bro, ini strike saya bro. Mana strike Anda? Belum lagi. Ya, oke kita tunggu ya. Kita lagi bernaung di bawah pohon sawit ya guys. Ini cuacanya benar-benar ekstrim panasnya guys. Mungkin pulang ini nanti kita langsung metik sayur guys. Ya sayur di sini, nah itu. Ini namanya sayur kelakai atau paku, paku merah. Sayurnya sangat. Oke, kita tunggu pancing kita lagi. Kita lihat, pancing teman kita. Begah, pancing saya nggak ada dimakan guys. Duh, nyangkut guys. Wah, besar guys dia punya dia guys. Kalah kita, bukan gabus itu mihau. Keturunan seperti ikan kihung. Besarnya dia. Karing. Wih, burung. Burung tekukur. Oke guys, pancing kita ditarik dan ini. Wah, nyangkut guys. Dapat guys. Berat sekali. Ini dia. Ini strike kedua ikan mihau saya. Nah. Oke guys, penjelasannya ikan ini ikan air tawar merah ya guys ya. Ini ikan air tawar merah dan bentuknya seperti ini. Warnanya hampir seperti ikan toman. Tunggu dulu. Gak susah ini. Yes. Bentuknya hampir seperti ikan toman ya guys ya. Cuma ini kecil, ikan ini paling besar ya begini. Toman, gabus, hampir sama guys. Cuma kepalanya, dia agak lonjong. Giginya pun tajam ini guys. Oke, lanjut. Nah guys ya, ini hasil. Nanti takutnya saya rekayasa tuh, ini satu dan lainnya ikan tukuk guys ya. Nanti dikira saya rekayasa bahwa saya nggak dapat ikan, nggak nyetrek. Oke, kita rel mancingnya guys ya.
lokasinya pun begini aja guys, tapi jarang dipancing kata teman saya.